Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan mengupdate informasi-informasi tentang tim DVI melaksanakan kegiatan hari ini sampai jam 17 ini. Tentunya tim DVI ini berisi orang-orang yang profesional di bidangnya, memiliki ilmu yang mumpuni di dalam melaksanakan tugasnya, dan juga berpengalaman. Karena melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sejenis, ya, pada tahun-tahun sebelumnya ada juga kejadian-kejadian yang sama, dan mayoritas adalah tim yang sekarang bekerja itu adalah mereka yang bekerja pada peristiwa sejenis pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi betul-betul tim yang bekerja, tim DVI ini, tim yang dapat bekerja dan dapat dipertanggungjawabkan segala hasil yang mereka kerjakan. Sampai jam 17 ini, tim DVI telah menerima sampel DNA dari keluarga korban, itu sebanyak 53 sampel DNA. Kemudian sampai sore ini juga kita telah menerima 17 kantong jenazah. Tim antemortem dan postmortem telah bekerja, dan pada hari ini tim juga melakukan rekonsiliasi, ya. Kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan postmortem. Hasil rekonsiliasi tersebut pada sore hari ini tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan, yaitu atas nama Oki Bisma. Ya. Ini foto yang bersangkutan. Ini dia. Kita dapat identifikasi, ya, satu korban Sriwijaya R yang mengalami kecelakaan. Ya, ini. Ya, cukup. Ini telah kita identifikasi. Dan tentunya untuk memperjelas bagaimana proses identifikasi ini sampai mendapat hasil daripada salah satu korban yang bisa diidentifikasi, akan dijelaskan nanti oleh Kapus Inafis Polri, Bapak Brigjen Hudi. Silakan Pak Kapus Inafis untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Karopenmas, seluruh pejabat utama yang hadir pada sore hari ini, rekan-rekan media. Kami ingin menyampaikan tentang bagaimana proses identifikasi yang dilakukan sehingga bisa diperoleh identitas Oki Bisma ini yang terdapat di dalam kantong mayat dengan nomor label PMJSJ0006. Jadi sebelum kami mengidentifikasi ini, kami terlebih dahulu sudah mengumpulkan data dari manifest yang kami terima berupa penumpang yang ada di Sriwijaya Air seluruhnya. Manifest ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk data, kalau di Pusdokes namanya antemortem, kalau kami ya data kependudukan. Ini kami dapat berkat adanya kerjasama sinergitas yang terjalin antara semua stakeholder terkait, khususnya
dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga data-data ini sebetulnya kami dapat dari data IKTP. Oleh karenanya IKTP ini menjadi penting, manakala ada hal-hal seperti ini bisa kita cocokkan. Terhadap kantong mayat yang kami terima, Pusinavis kemudian melakukan identifikasi. Yang kami peroleh adalah body part berupa tangan kanan yang lengkap dengan jarinya masih bagus, sehingga itu memudahkan kami. Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian, akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi. Ini alat kami. Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini, maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat. Kandidat-kandidat inilah yang kemudian kami teliti satu persatu. Ternyata setelah kami cek dalam data manifest, nama Oki Bisma itu juga ada pada daftar manifest nomor 4. Jadi di manifest yang kami terima dari Sriwijaya Air, ini data manifestnya lengkap sudah. Nama Oki Bisma itu ada di nomor urut 4. Sama identitasnya dengan Oki Bisma yang kami dapat di alat kami. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Nama lengkap Oki Bisma, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O, status belum kawin, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1991. Alamat lengkap Jalan Baing nomor 95 RT 79, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ternyata ini sama dengan data IKTP yang diperoleh di Dukcapil. Dengan kami mendapatkan data IKTP, maka kami dapat sidik jari juga yang ada di IKTP tersebut. Dan akhirnya kami bandingkan untuk meyakinkan apakah benar ini adalah orang yang sama. Data IKTP yang ada telunjuk kanannya, jadi kami ambil sampelnya telunjuk kanan, dibandingkan dengan sampel telunjuk kanan juga yang kami temukan di body part tersebut. Dan hasilnya ternyata identik. Kami menemukan 12 titik kesamaan dan itu cukup untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang sama. Ini sudah sangat internasional kaidah ini, sehingga bisa diyakini dan tidak terbantahkan bahwa data ini adalah data orang yang sama. Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan bagaimana proses identifikasi ini berlangsung, dan untuk proses selanjutnya penanganan jenazah ini kami kembalikan kepada pihak rumah sakit. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kapus Inapis sudah menjelaskan semua, jadi rekan-rekan telah dapat memahami ya, tugas yang dilaksanakan oleh DVI ini betul-betul profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya keberhasilan ini juga sinergitas ya, dari instansi-instansi terkait yang terlibat di dalam kegiatan identifikasi daripada seluruh korban. Ini merupakan hal yang baik yang tentunya akan kita lakukan terus pada hari-hari ke depan. Ini saja rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya. Update berikutnya besok pagi kita sekitar jam 9 akan kita lakukan kembali. Ya, ya kalau Joshua. Iya. Iya. Itu dari 53 keluarga korban. Ya. Oke, okay. 53 sampel DNA itu adalah 53 dari keluarga korban, ya. Oke, okay, terjawab? Ya. Kita ada proses, ya.
yang jelas keluarga korban sudah mengetahui ini semua, ya, sudah kita beritahu. Sambil nanti proses berjalan, tentunya akan kita serahkan kepada keluarga. Ya. Ya, yang jelas kita mempersiapkan trauma healing, ya. Kita memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan fisik dan psikologis daripada keluarga korban, ya. Di sini kita bekerja sama dengan ya Polri, Kementerian Kesehatan, juga instansi yang lainnya untuk bersama-sama melakukan program trauma healing kepada keluarga-keluarga korban pada kasus Sriwijaya Air ini, ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, mungkin bisa kita tindak lanjuti besok jam 9. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.